Dalam video kali ni, kita nak tengok 10 momen paling menarik dalam APL pada musim 2022-2023. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hampa dah minta pakai mic lama, aku pun pakailah mic lama. Kadang-kadang penambahbaikan tu tak semuanya elok, betul tak? So, kita pakai baliklah mic lama. Macam mana sound kali ni, okey tak? So, kita nak tengok dalam video kali ni 10 momen yang paling menarik yang berlaku dalam EPL pada musim ni. Analisis EPL part 4 kita akan sembang pada minggu depan. So, tak mahu cakap banyak, kita tengok nombor 10 dulu. Nombor 10 adalah Big Sam cuba bagi rasuah dekat referee. Waktu ni game antara pasukan Leeds United dan juga pasukan West Ham tau. Dan macam apa tahulah, pasukan Leeds United, mereka ni kena menang dalam game berbaki sebab mereka ni nak stay dalam EPL. Tapi ada satu momen dalam game ni lah, waktu tu Big Sam nampak ada duit jatuh dekat atas padang. Dia ambil duit tu, lepas tu buat-buat macam nak bagi dekat referee. Tu macam tanda minta tolong dekat referee lah, tolonglah bagi kami menang. Momen tu jadi antara momen yang paling lawak dalam EPL musim ni lah. Dan kita semua tahu lah, Big Sam just bergurau je benda tu. Dan ramai pun dah tahu dah, memang Big Sam ni suka bergurau macam tu. So tu nombor 10, kita masuk nombor 9 pula. Nombor 9 adalah perlawanan antara pasukan Everton dan juga Brighton. Everton demolish Brighton 5-1. Tak ada siapa expect pun pasukan Everton, antara pasukan paling teruk pada musim ni, tiba-tiba boleh bantai pasukan yang paling overachieve pada musim ni. Pasukan Brighton adalah antara pasukan yang overachieve pada musim ni dan juga antara pasukan yang kuat. Mereka ni boleh dikatakan giant killer juga. Mereka ni kalahkan pasukan macam pasukan Arsenal, kalahkan MU, kalahkan Liverpool. Lagi-lagi dekat home mereka pula kan, mestilah mereka ni lagi kebal. Tapi game ni tak ada siapa jangka pun Everton boleh menang sampai 5 biji tau. Kalau Everton menang pun boleh dah dikatakan mengejutkan dah. Tapi ni sampai belasah 5-1. Team macam MC, macam MU, macam Liverpool mesti tengok game ni sambil terkentut. Sebab tengok macam mana Everton boleh makan mereka sampai 5-1. Dan game ni kalau tengok sebab apa game ni jadi sampai 5-1, disebabkan permulaan buruk Brighton lah. First half mereka dah kena sampai 3 biji, lepas tu mereka payah nak comeback. Kalau tengok balik musim ni, pasukan Brighton walaupun mereka ni berjaya lawan dengan tim-tim kuat, tapi bila lawan dengan tim-tim bawahan ni, ada juga mereka ni terciduk. Kemungkinan lah mereka pandang rendah dekat kebolehan pasukan lawan. Tapi tu lah, momen 5-1 Brighton dan juga Everton ni, aku rasa antara momen yang diingati pada musim ni. Kita tengok nombor 8 pula, Sterling ni kena send off tanpa buat apa-apa. Waktu ni game antara pasukan Spurs dan juga pasukan Brighton. Game ni memang panas dan berkesudahan dengan Spurs menang 2-1 dekat stadium Tottenham Spurs. Tak sedap lah nama stadium Tottenham Spurs tu, tukar lah nama sikit kan, stadium dah elok dah, nama tak tukar. Tapi bukan result dia yang jadi perhatian, melainkan insiden kad merah Sterling ni dan juga De Zerbi. Sebab waktu ni yang dikenakan kad merah adalah De Zerbi dan juga Sterling ni. Tapi yang heran dia waktu tu, yang gaduh dengan De Zerbi bukan Sterling ni. Waktu tu pergaduhan berlaku antara staff-staff pasukan Spurs dan juga Roberto De Zerbi dan juga staff Brighton lah. Waktu tu kalau hang tengok kan dekat tepi padang, Sterling ni elok je tercongok kat tepi tu. Dia elok-elok je jadi kentang kat tepi tu bila De Zerbi tengah gaduh dengan staff Spurs. Tapi secara mengejutkan, waktu De Zerbi kena send off, tiba-tiba Sterling ni pun kena send off sekali. Member macam, uish, aku buat apa ni kan? Member tobat jadi bad boy lepas ni, jadi evil lah. Member tak buat apa-apa pun kena kad merah. Kalau aku jadi De Zerbi, baiklah aku pergi gaduh sekali kan, daripada duduk saja kena kad merah. Tak ada lah sakit hati sangat. Tapi beberapa momen lepas tu, Sterling ni reveal, dia bagi tahu sebab apa dia kena kad merah. Dan aku rasa sebab tu logik lah. Sebab waktu tu pergaduhan berlaku antara staff Spurs dan juga staff Brighton. Dan sepatutnya time tu Sterling ni yang berperanan sebagai head coach, iaitu pengganti Conte time tu, dia lah yang kena leraikan pergaduhan ataupun paling kurang tarik staff-staff dia jangan bagi bergaduh lagi, sebab dia ni ketua dekat situ. So itulah sebab dia kena kad merah dekat situ walaupun dia tak buat apa-apa. Sebab pihak FA mereka ni berpendapat yang Sterling ni dia kena leraikan pergaduhan tu. Ataupun maksudnya dia kena bertanggungjawab lah atas apa yang staff dia buat sebab dia ketua. Tapi tu lah kesian member duduk elok-elok kat tepi padang, tiba-tiba kena kad merah. Masuk nombor 7 pula. Ah, bila sebut pasal nombor 7, tak lain tak bukan lah. Liverpool bantai MU sampai 7-0. Jujur lah, sebelum masuk game ni lah, fan-fan MU agak confident tau. Sebab prestasi MU sebelum masuk game ni, boleh kata bagus juga. Sebelum masuk game ni, dalam 5 game perlawanan terakhir, Manchester United menang 3 kali, seri sekali dan juga kalah sekali. Kalah tu pun dengan pasukan Arsenal yang tentu tengah perform. Dan kalau tengok game MU dengan Liverpool sekalipun, walaupun MU kena 7-0, separuh masa pertama walaupun MU kena 1-0, MU lagi pegang game tau daripada Liverpool. Tapi masuk second half je, no! Sampai 6 biji kena second half. Dah macam level Malaysia lawan Papua ni gini dah. Memang Liverpool sentai habis defend MU. De Gea hari tu kerja dia bukan jadi keeper. De Gea dia kerja sama dengan budak-budak
duduk kat tepi padang tu kutik bola. Tapi De Gea ni spesialis lebih sikit kutik bola dalam gol. Liverpool seolah-olah dalam game ni memang nak hentam MU seboleh-bolehnya tau. Sebab kalau hangpa ingat balik dalam musim ni, fan-fan MU memang banyak hentam Liverpool lah. Sebab apa? Sebab Liverpool musim ni prestasi mereka tu ubat ambing. Dan bagi aku 7-0 ni unexpected result lah. Aku rasa fan Liverpool pun tak expect Liverpool nak bantai MU sampai 7-0. Sebab sekarang kalau hang tengok game tu balik, Klopp dah kena pasti dah titik lemah dekat barisan midfield MU. So dia pergunakan bahagian tu untuk pecahkan pertahanan MU. So memang taktikal tu berjaya, MU memang koyak rabak waktu second half kena 7-0. Dan lepas mereka menang dengan MU tu, prestasi mereka mestilah meningkat balik kan. Kita tengok next game mereka lawan dengan mana-mana mereka boleh menang ke tak. No, kalah 1-0. Itu tak tahulah kan, menang dengan MU sampai 7-0. Dan dia pasukan macam berdemak kalah 1-0. Tu memang pelik gila lah. Tapi tu lah, kemenangan 7-0 Liverpool ke atas MU ni adalah kemenangan terbesar mereka ke atas pasukan Manchester United. So kita tengok nombor 6 pula. Ha, bila sebut pasal nombor 6, apa ingat apa? MC dengan MU 6-3. Sekali lagi pasal MU. Game ni pun orang tak expect juga sebenarnya tau. Sebab hang tengok balik prestasi MU sebelum lawan dengan MC. MU waktu tu baru naik balik lepas kalah ke Arsenal. Lepas tu prestasi MU boleh kata okey. Lepas tu sebelum lawan dengan pasukan MC ni, ramailah duk hype kan Licha versus Haaland. Sebab Licha pernah body Haaland waktu Dortmund lawan dengan Ajax dulu. Lagipun waktu ni defense MU memang solid. Waktu ni aku ingat lagi, klik dekat TikTok penuh. Hak kata Licha ni akan makan halal lah, apalah, lalah kali. Tengok game 6-3 tu. Licha bukan saja tak boleh nak stop Haaland dalam game ni, malah Haaland score hat-trick pula dalam game ni. Dalam game ni sekali lagi, MU punya defense memang sekali lagi kena demolish teruk oleh pasukan Manchester City. Dan game ni aku boleh kata moment humble untuk fan-fan MU lah. Sebab waktu ni FFM memang tengah riak tau. Dan musim ni kalau tengok balik kan, lagi-lagi lah dekat awal-awal musim, banyak momen unexpected sebenarnya untuk pasukan Manchester United. Sebab apa? Sebab waktu tengah perform, tiba-tiba boleh kalah besar pula. Tapi satu benda positif dekat pasukan Manchester United, mereka bounce back daripada kekalahan tu. Mereka tak terbawa-bawa lah dengan kekalahan tu. Maksudnya lepas mereka kalah dengan skor yang besar, mereka berjaya comeback pula untuk menang game lepas tu. Tapi tu lah, skor 6-3 ni tetap jadi kenangan dalam EPL pada musim ni. Nombor 5, 5 gol awal pada 21 minit pertama Newcastle lawan dengan pasukan Spurs. Game ni waktu raya tau. Siapa nak tengok bola waktu raya? Semua nak pergi beraya lah maksudnya. Termasuklah sekali aku. Tak silap aku tak ingat lah game ni raya ke berapa. Tak silap aku raya kedua ketiga kot. Waktu ni aku tengah beraya dekat log tau. Penuh naik notification aku. Mula-mula gol pertama tak apalah. Tiba-tiba gol kedua, gol ketiga. Uish, aku tengok lain macam lah ni. Lepas tu aku pun start kereta balik rumah tu. Dan game ni aku boleh kata game terburuk Spurs pada musim ni lah. Mereka bolos 5 gol dalam tempoh 21 minit pertama tau. Dan Spurs nasib baik lah, lepas pasukan Newcastle skor 5 biji tu, nampak mereka ni macam dah tak ada nafsu dah nak tambah gol. Mereka dah rasa macam, malas lah. Kita dah nak menang dah pun. Nak bantai mereka cukup-cukup pun 3 mata juga. Bukan dapat pela. Macam satu tim tu kata dapat pela kan, menang 7-0. Dah. Kita dah takde lah sama dah pasal Liverpool. Kita masuk pasal Spurs balik. Tapi aku boleh kata 21 minit pertama ni memang momen disaster lah. Bukan untuk player Spurs saja, untuk fan mereka juga. Dan ramai juga fan yang balik tau. Kalau balik second half tak apa lah juga. Bukan tak apa lah, memang tak boleh balik waktu second half. Nampaklah hang ni fan yang koyak kan. Tapi kalau hang ni balik terlalu awal, nampak hang ni bukan koyak, hang ni dah rabak lah ni. Tapi siapa tak koyak mat 21 minit 20 minit main je 5 gol. Dah lebih kurang macam main FIFA kat rumah dah. Aku tak faham betul lah game tu kan. So nombor 4, kita masuk nombor 4, stoppage time drama. Musim ni banyak sangat stoppage time drama yang berlaku dalam EPL tau. Antara yang paling diingati adalah gol Reece Nelson waktu Arsenal lawan dengan pasukan Bournemouth. Gol Nelson ni sampai ramai fan Arsenal kata, kalau lah Arsenal menang EPL musim ni, kalau lah cerita dia kalau. Kalau ni kalau nak kata gajah boleh terbang, kalau juga. Tapi itulah, kalau lah Arsenal menang Liga musim ni, momen gol last minute Nelson ni adalah momen yang paling diingati. Tapi walaupun Arsenal tak menang EPL musim ni, tapi momen ni antara momen yang paling diingati. Gol last minute daripada Nelson masuk sebagai super sub, skor gol yang cantik. Antara momen stoppage time lagi, Arsenal lawan dengan Aston Villa. Waktu ni Emi Martinez sampai ingat ada lagi, dia memang buang masa teruk lah dalam game ni. Dan memang fan-fan Arsenal memang meluat gila dia dalam game ni. Tapi lalah kali, member kena karma amat. Dapat bola daripada lock kotak penalti, Jorginho shoot, bola tu dah cantik dah. Tapi tiba-tiba terkena tiang, biar kat luar. Bila biar-biar terkena Martinez sendiri. Dan ramai fan Arsenal komen juga, yang tu adalah gol pertama Martinez untuk pasukan Arsenal. Dan ramai terima kasih juga dekat dia. Dan nak tambah buruk lagi, lepas Martinez bolos tu, dia pinik dekat atas pula. Konon-konon nak jadi hero lah, nak score last minute kan. Lala kali kena gol keempat. Senang je macam tu. Martinez ni sampai celebrate sebelum score tau. Antara momen stoppage time winner lagi adalah Liverpool dengan Spurs. Richarlison dah score dah gol penjamaan stoppage time. Tapi tiba-tiba Moura buat giveaway pula. Taulah nak keluar daripada Spurs.
first. Ingat aku seorang dia buat giveaway dekat YouTube. Maura pun buat giveaway juga. Dia buat giveaway dapat dekat juta-juta score. Nak kata momen tu memang gila. Clock celebrate sampai tarik urat poha tu. Dan lagi stoppage time winner Casemiro lawan dengan Chelsea. Waktu tu MU lawan dengan Chelsea dekat Stamford Bridge. Chelsea tengah leading 1-0. MU memang nampak macam nak kalah dah dalam game ni. Tapi tiba-tiba dengan satu header berjaya menyelamatkan MU daripada kekalahan. Waktu ni aku boleh kata malu juga tau sebenarnya. Sebab tu ni Chelsea dah teruk dah. Tapi MU tetap gagal nak kalahkan Chelsea time ni. Kita masuk nombor 3 pula. Antara yang paling famous pada musim ni iaitu Ronaldo punya interview dengan Piers Morgan. Waktu ni sebelum World Cup situasi semua nampak aman untuk pasukan Manchester United. Manchester United pun tengah berprestasi time tu. Tapi secara tiba-tiba, Piers Morgan menggemparkan dunia bola sepak dengan mendedahkan teaser trailer interview antara Ronaldo dan juga Piers Morgan. Lagi parah, interview tu berkaitan Ronaldo dan juga Manchester United. Benda tu memang nampak parah lah sebab waktu tu CR masih lagi pemain Manchester United. Kalau lah contoh CR dah keluar daripada MU, dia kata-kata macam-macam pasal MU, aku rasa okey lagi. Ni dia masih lagi under contract bersama Manchester United. Tiba-tiba interview tu berlaku. Sebelum World Cup, prestasi Ronaldo memang nampak kurang meyakinkan lah. Banyak miss chance. Tapi memang dah try dah. Cuma memang miss chance teruk lah musim ni. Setiap kali diturunkan, CR gagal untuk deliver macam selalu dia buat. Tapi aku jujur kan lah, waktu tu, first time aku tengok CR ni main tanpa confidence tau. Sebab sebelum ni, kalau orang yang doubt CR, CR ni akan balas dengan confidence yang cukup baik. Tapi dekat Manchester United, musim ni, separuh musim pertama dalam EPL, han dapat nampak CR memang tak ada confident gila untuk main. Dia nampak eager nak score, tapi bila nak score tu dia macam hilang sentuhan dia. Aku tak tahulah apa yang MU buat dekat belakang tabir sampai CR ni hilang confident. Mungkin CR ni dah hilang kepercayaan daripada seluruh staff dan juga bukan seluruh staff, mungkin seluruh kepimpinan Manchester United yang buatkan CR ni hilang keyakinan diri dia. Kita tak tahulah apa yang CR hadap dekat belakang tabir. Kita duduk nampak depan je. Dan dalam interview ni Ronaldo dedahkan yang masalah dalaman Manchester United cukup banyak. Gym tak selenggara, swimming pool pun tak sama dan macam-macam lagi lah masalah pemain muda pun ada. Dan satu penyataan besar oleh CR adalah dia berkata dia ni dikhianati oleh Manchester United. Dan akhirnya tindakan Ronaldo ni buatkan Ronaldo ni berpisah dengan pasukan Manchester United buat kali kedua. Tapi perpisahan kali kedua ni aku rasa agak menyakitkan lah sebab perpisahan tu jadi macam ni. Tapi lagi buruk lagi lepas Manchester United berpisah dengan Ronaldo, depa cari pengganti dah, tahu tak siapa dia? Ah, Whitehorse. Hambailah daripada Manchester United ada striker sekelas macam Cristiano Ronaldo, tiba-tiba ganti dengan Whitehorse. Han tengok level dia macam mana. Aku pun pening, mat. So dah, kita dah tengok nombor 3, kita masuk nombor 2 pula iaitu Conte dan juga Tuchel. Ni antara klasik rivalry yang kita rindu tau. Sebab sebelum ni kita disajikan dengan klasik rivalry antara Mourinho dan juga Arsene Wenger. Lepas tu dah tak ada dah, semua coach baik-baik dah. Rivalry Pep dengan Klopp pun bosan. Depa ni macam bersaing secara sihat. Depa ni lebih kurang macam budak-budak nerd hak cerdik dalam kelas lah. Just bersaing nak dapat markah tinggi je, tapi tak gaduh pun. Kita nak rivalry macam Mourinho dengan Wenger, macam budak-budak baru best. Tapi lalah kali kita dapat juga Conte dengan Tuchel. Yalah ni, dua-dua coach ni dah tak ada dah dalam EPL. Conte dah keluar daripada Spurs, Tuchel pun dah pergi ke Bayern dah. Dua-dua coach ni kalau hang tengok kan, depa ni kat tepi padang, memang jenis temperamental. Memang jenis cepat marah, memang jenis emosi. So apa jadi bila dua-dua coach ni bertemu? Ah, memang jadi macam kucing dengan anjing lah. Game ni Spurs lawan dengan pasukan Chelsea berakhir dengan keputusan seri 2 sama. Tapi yang mulakan benda ni tak silap aku Conte kot. Sebab mula-mula waktu Koulibaly skor gol pertama untuk Chelsea, Tuchel tak ada apa celebrate kau-kau. Dia celebrate biasa-biasa aje, biasalah celebrate gol. Tapi hantaulah kan Conte celebrate gol macam mana. Ah, member ni waktu tu Hoiberg skor gol penyamaan minit ke-70, member memang celebrate gila-gila lah. Sampai waktu tu Tuchel bergaduh dengan Conte sat. Tapi waktu tu tak gaduh sangat lah, Tuchel macam just marah je. Lepas tu Tuchel memang dah peram lama kan, dia ni dah geram dah. Minit 78 pula, Reece James score gol kedua. Member celebrate memang kau mak lari sampai dekat dengan Conte tu. Member ingat dia dah menang dah, lalas kali dia kena balik mat. Spurs score gol last minute pula, jaringan Harry Kane. Mana member tak berbulu kan? Lepas tu lepas habis game depa salam, Tuchel nampak macam panas lah. Sebab dalam game ni aku rasa yang lagi puas hati mestilah Conte. Sebab dia score goal last minute, hak yang sakit hati rasa macam kalah mestilah Tuchel. So bila salam tu, Tuchel tak mau lepas dengan Conte, lalah kali gaduh kat situ. So ni antara best moment yang kita ingat dalam EPL musim ni lah. Dan kita tengok nombor 1 pula. Nombor 1 hampa teka apa dia? Nombor 1 adalah Arsenal downfall dan juga Manchester City juara. Arsenal musim ni kan, kalau tolak tepi mereka botol EPL kan, mereka memang ada musim yang unbelievable lah.
Memang musim sangat bagus untuk pasukan Arsenal. Depa ni antara pasukan yang lama duduk dekat top EPL. Daripada perlawanan pertama sampailah dekat-dekat akhir EPL, depa duduk dekat top sebelum kena potong dengan MC. Tapi bila depa ni dicanang-canang untuk jadi juara EPL, waktu ni lah pressure main dekat pasukan Arsenal dan hang tengok lepas tu depa botol EPL. Dan aku rasa Arsenal punya downfall ni bermula dengan keputusan seri depa dengan pasukan Liverpool. Aku rasa game 2 sama dengan pasukan Liverpool ni lah bagi impak yang cukup besar dekat pasukan Arsenal. Sebab aku ingat lagi, tak silap siapa orang kata Gary Neville ke Jamie Carragher tau cakap, aku tak ingat. Tapi mereka cakap, kalau Arsenal menang lawan Liverpool ni, kita boleh kata Arsenal memang confirm juara EPL masa ni. Dan aku setuju dengan benda tu. Sebab nak menang dekat Anfield bukannya mudah. MC juara EPL musim ni pun kalah dengan Liverpool dekat Anfield tau. MU apatah lagi, tu tak SMA lah MU tu. Tapi Arsenal dalam game ni, hambayangkanlah main dekat Anfield, mereka berjaya leading sampai 2-0 tau. Tapi disebabkan Liverpool berjaya comeback 2 sama dalam game ni, buatkan aku rasa mental Arsenal memang jatuh lepas tu. Dan ada satu momen dalam game ni yang ramai hype kan, yang Martinelli sebenarnya ada chance untuk passing waktu tu Arsenal tengah counter attack, untuk passing dekat Saka. Tapi passing dia tu tak sampai. Dan ramai membayangkan apa jadi kalau passing dia tu sampai dekat Saka. Mungkin Saka score gol tu dah Arsenal boleh menang dalam game ni. Dan lepas Arsenal seri dengan pasukan Liverpool, mereka ni hilang mata dengan pasukan macam West Ham, seri dengan pasukan West Ham, dan juga seri dengan pasukan tercorok dalam Liga tu pasukan Southampton. Lepas tu mereka kena blasoh pula dengan pasukan Manchester City 4-1 dekat Etihad. Dan lepas tu boleh kata title EPL memang gol lah untuk pasukan Arsenal. Walaupun waktu tu fan-fan Arsenal ramai jadi pakar matematik, waktu tu ramai kira point. Tapi itulah lah kali mereka ni tertinggal pula dengan pasukan Manchester City under Pep Guardiola waktu tu, jumpa ramuan baru pula lepas World Cup. Hampa ingat tak sebelum World Cup, prestasi Manchester City boleh kata agak goyah sikit lah. Walaupun mereka mulakan EPL dengan cukup baik, tapi pertengahan musim mereka ni agak goyah. Banyak hilang poin juga. Tapi lepas World Cup tu, Pep Guardiola dah temui ramuan baru. Dia dah start mainkan Stone dekat CDM. Tak silap aku sebelum tu dia dah main dah Stone dekat CDM. Tapi lepas tu memang dia kerap mainkan Stone dekat CDM. Lepas tu perubahan taktik kita dapat nampak, Haaland tu bukan goal scoring saja, dia juga boleh turun bawah kutip bola. Anda dapat nampak pasukan Manchester City lepas tu memang pecut habis. Pasukan Arsenal pula lalah kali mereka tengah pressure, lepas tu tertinggal dalam EPL. Tapi tu lah aku rasa antara momen terbesar dalam EPL pada musim ni, iaitu Arsenal mereka ni gagal dapatkan EPL. Hambailah duduk dekat top table, tak silap aku lebih daripada 200 hari kot. Tapi gagal untuk menang EPL, memang sayang lah. Dan dua lagi momen bonus. Momen pertama kita nak letak momen Haaland. Kedatangan Haaland dalam EPL ramai tak jangka pun yang Haaland ni boleh perform sangat dalam EPL. Kita tahu yang Haaland ni memang striker yang padu dekat Dortmund. Kita tahu dia memang padu dekat Salzburg. Tapi kita semua tak jangka pun dia ni akan betul-betul perform dalam EPL. Waktu ni ramai doubt Haaland tau. Ramai yang menjangkakan Haaland ni akan flop lah. Waktu tu ramai pula compare dia dengan Nunes. Tiba-tiba dengan tak sebenar-benar, Haaland ni buatkan EPL ni macam Liga Perancis je. Memang member kita yang habis lah tim-tim dalam EPL. Pecahkan rekod all time untuk scorer dalam satu musim pula. Dan satu lagi momen bonus adalah pasukan Chelsea. Chelsea musim ni hang tak payah nak sebut apa-apa lah. Memang sebut Chelsea hang boleh kembangkan banyak momen dalam pasukan Chelsea. Mula dengan kedatangan Tuk Beli pada musim lepas. Lepas tu dia pecat Tuchel musim ni. Cerdik dia, dia bawa masuk Graham Potter, buat signing-signing yang gila. Dapatkan player macam Enzo, macam Modric. Pemain-pemain tu world class. Tapi bila han dapatkan terlalu banyak, memang han ni nampak macam orang gila lah. Lepas tu dah pecat Potter, ingat nak ambil coach world class lah. Tengok-tengok, no, ambil Frank Lampard. Han baiklah Frank Lampard tu kena pecat dengan pasukan Everton. Tiba-tiba nak bawa pasukan Chelsea pula. Han boleh brain tak pasal apa dia ambil Lampard? Mungkinlah lepas pecat tu dia tanya, siapa legend Chelsea lah sebelum ni? Dia pun kata, oh Lampard boleh. Oh dia pun kata, oh Lampard lah. Try ambil dong. Lelah kali lingkup juga Chelsea. Nasib baik tak tersingkir. So itulah 10 momen terbaik dalam EPL tambah dengan 2 bonus lagi pada musim 2022-2023. InsyaAllah analisis EPL top 5 pada musim ni kita akan sembang minggu depan. Dan sebenarnya dah lama dah kita tak buat sembang player tau. Nanti kita akan kembalikan balik segmen ni. Dan hampa jangan lupa kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Jangan lupa share video ni kat kawan-kawan hampa yang tak tahu lagi pasal channel ni. Kita kembangkan channel ni sama-sama. Dan kami ada juga channel kedua iaitu Pala Bola News. Hampa boleh tekan link dekat description kat bawah. Channel pasal berita bola sepak pada setiap hari. So itulah video kali ini. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.